makanan mahal di dunia yang pertama ada Super Crispy Cream Lux Donut. Makanan dengan harga kurang lebih 22,5 juta rupiah ini berasal dari UK. Crispy Cream ini dirancang dengan sangat cantik dan lezat. Isinya pun bukan main. Dilapisi sama champagne jelly Dom Perignon tahun 2002, coklat putih dan yang paling menggiurkan adalah emas dengan 24 karat loh. Jadi penasaran pengen nyoba deh foodies. Eits, sebelum tahu makanan mahal di dunia yang akan kita bahas, subscribe dulu channel Squad Food dan nyalain notifikasinya biar bisa tahu video baru yang akan kita upload ya. Makanan kedua ada Glam Burger. Menu makanan ini bisa kamu temui di London Honky Tonk yang awalnya merupakan nama restoran Amerika. Harganya yang kurang lebih sekitar 25,11 juta ini awalnya dibuat pada tahun 2014. Bahannya pun juga tidak main-main, ada 280 gram daging Kobe Wagyu, daging domba yang diimpor dari Selandia Baru, garam Himalaya, jamur truffle hitam, bacon dengan sirup maple, kaviar beluga, bebek telur, dan yang terakhir dilapisi sama roti emas. Udah gitu, dikasih tambahan matcha Jepang sama mayonnaise untuk sausnya. Next, yang ketiga ada sushi emas ala Angelito. Sushi yang berharga kurang lebih 29 juta ini bisa kamu cari di Filipina, guys. Tepatnya sama si pemilik Guinness World Record yaitu Angelito Arenata Jr. Setiap potongan sushi buatan Chef Angelito ini akan dibungkus dengan daun emas dan bertabur kaviar. Terus di dalamnya juga ada mutiara Mikimoto atau berlian yang memberikan rasa yang luar biasa enaknya. Wah, keren ya. Selanjutnya ada The Not So Poor Man's Pizza dengan kisaran harga 34,05 juta rupiah. Kalau dilihat nih kayaknya biasa aja kan? Tapi menariknya harganya itu loh guys. Pizza asal Malta ini memiliki bahan yang katanya dibilang relatif terjangkau. Bahannya ada jamur truffle putih dan sekumpulan daun emas. Simple kan? Nah, tapi mahalnya di mana dong? Jadi, pizza ini tuh ternyata dibuat mahal karena sebagian besar dari uang hasil penjualan ini akan didonasikan. Menarik ya? Makanan kelima yaitu Flew Burger 5000 dengan harga berkisar 70,59 juta rupiah. Dinamakan 5000 karena harganya juga 5000 dolar Amerika Serikat. Gak cuma namanya yang menjadi pengaruh harga nih. Tapi, burger ini terdiri dari daging wagyu, foie gras, dan jamur truffles plus sebotol anggur Chateau Petrus yang harganya 10 juta lebih. Makanan combo ini juga bisa kamu dapatkan dalam Fle by Hubert Keller di Las Vegas, Nevada. Makanan keenam ada Fortress Steel Fisherman Indulgence. Pada dasarnya ini adalah kue cassata khas Italia dengan basis champagne dan beberapa racikan segar lainnya. Misalnya pomegranate dan mangga yang dibubuhi dengan Dom Perignon Champagne. Kemudian disampiri bersama coklat berupa patung nelayan yang dihiasi dengan batu aquamarine 80 karat. Kamu bisa ngerasain makanan ini di Fortress Resort and Spa di Sri Lanka. Selanjutnya, ada English Wagyu Beef Pie dengan harga kisaran 226,65 juta rupiah. Pie ini terbilang sebagai pie yang paling elegan dan termahal di dunia. Pie ini terdiri dari daging wagyu senilai 1000 dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 11 jutaan. Jamur matsutake, jamur truffle hitam, daun emas, serta ditambah 2 botol anggur merah Chateau Mouton Rothschild tahun 1982 dengan harga 8.400 dolar Amerika Serikat atau kisaran 9 jutaan loh. Pie ini disiapkan dengan champagne dan bisa dimakan oleh 8 orang. Lanjut di urutan ke-8 ada The Frozen Hoity Chocolate Ice Cream Sundae dengan kisaran harga 354 juta rupiah. Es krim coklat ini terbuat dari 28 kakao yang berbeda. Didekor dengan emas yang bisa dimakan dan disajikan dalam gelas berkaki dengan emas tambahan. Sebanyak 14 jenis dari 28 kakao ada di dalam es krimnya, termasuk coklat termahal.
Makanan mahal ke-9 ini adalah Taco Grand Velalo Cabo Resort dengan kisaran harga Rp375 juta. Mungkin sebagian dari kita kalau dengar nama ini mungkin langsung teringat akan Taco Bell karena ada taco di awalnya. Nah, coba deh kalian ke Grand Velalo Cabo Resort dan memesan takonya ini. Dijamin kamu bakalan melihat tumpukan daging Kobe terbaik yang dicampur bersama black truffle brie cheese dan almas beluga kaviar, yakni jenis roll termahal. Dan makanan yang terakhir yang sangat amat mahal ini jatuh pada chocolate pudding dari Lindet Howe Country House dengan kisaran harga Rp500 juta. Wow, bayangkan apa sih rasanya sampai harganya bisa semahal itu? Makanan termahal di dunia ini ternyata ada pada lumuran coklat Belgia premium, emas, dan juga kaviar. Diciptakan oleh Chef Mark Gilbert untuk Lindet Howe Country House Hotel. Hidangan ini pun pantas disajikan untuk melamar kekasih karena sang manisan juga diperkaya dengan 2 karat berlian. Nah, itu dia guys, makanan-makanan yang paling mahal di dunia. Ada yang udah pernah nyobain? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tahu lebih banyak mengenai fakta menarik seputar food. Oh iya, kita juga punya sosial media yang ngomongin konten-konten seputar food. Jangan lupa di follow ya foodies.